So guys, welcome to my channel, Fanny Covers. Oke guys, hari ini gue mau unboxing sebuah barang terbaru, yaitu ntar lu lihat di judulnya. Lu kayaknya udah lihat sih judulnya sih. Langsung kita buka aja. By the way, ini unboxingnya doang. Ntar kalau nge-review ada di episode 2 atau part 2-nya. Sekarang gue mau unboxingnya dulu. Dan ini barang gue pesen tadi siang ya, jam 12-an, datang jam 5. Karena kenapa gue pakai, karena gue pakai Gojek same day ya guys ya. Karena gue pakai Gojek same day. Oke, kita lihat dari depannya dulu ya. Ini ada di sana batas respon same. Oh, kurang fokus, kurang fokus. Oke. Ya di sana Gojek same day, terima sebagian tidak, drop shipper tidak, dan di sini ada barang rusak, awas tak datangi. Si anjay, ini kayak apa? Susana ya guys. Asia. Jelas ini orangnya nih, apa sih namanya tuh? Mad dog kayaknya. Ngancemnya gini banget, ngancemnya gila sih. Ngancemnya gak pake kerasan, tapi gak takut sih. Tapi karena gue udah dewasa, jadi gue gak takut lah. Santai lah ya. Waduh, ini kita sumbuk aja ya. Waduh, ini pake karambit gue ya. Nih, gue pake karambit yang unboxing. Lo bisa lihat di atas nih. Nih, di atas ini tuh ini gue ya, apa, unboxing karambitnya ada. Oke, kita sumbuk aja ya. Ini gue udah susah banget ya, karena ini double nih, kayak pasti ke double karena aman kali, biar aman. Iya kan, double kan. Nah, double. Sahabat, jelas nih. Ini kan kekuatan guys. Oke, sampahnya banyak kan. Kalau berantakan bukannya pasti gini. Oke, kasih buka. Nah, barang pertama isinya ini nih, mikrofonnya ya guys ya. Ada tulisannya Tupperware BM 8000 ya. Gue belinya 8000 tapi harganya cuma 295 plus ongkir, jadi berapa ya tadi gue lupa. Dia tulisan condenser mikrofon. Jadi kita review dari sama sih review, tapi entah gua review suara, review lainnya cek di video part keduanya. Kau di sini tulisan condenser mikrofon undirect. Bisa lihat nih, bisa baca sendiri ya guys ya. Nah, screenshot bisa baca. Dan ini depannya gini doang ya, nggak ada apa-apa. Samping kanan ada tulisan nih, lo bisa baca. Oke. Atau sebelah sini ada ini ada warnanya. Ada warna hitam, biru, merah, putih, emas, sama pink. Gue kayaknya ini warna warna hitam sih. Ini itu yang kondenser mikrofon. Apa nih? Kayak tadi lah. Ada di sini ada OMS apalah, nggak tahu nih. Tafel mikrofon kondenser dengan shortproof mount BM 8000 black. Oh, gue black kayaknya nih. Oke, di sebelah sini. Ini yang tadi. Ini belakangnya. Ini sama aja sih. Dah, oke, kita langsung buka aja ya. Karena kita cuma unboxing doang nih, kita jadi belum usah lama-lama. Bukanya kayak lewat sini. Oke. Kita lihat di sini kita mendapatkan, ini by the way bonus juga ya. Mendapatkan headset Samsung guys, gila sih. Dengan harga 200 kita udah mendapatkan bonus guys. Yang harga 300 apa sih? Ya, ntar kita tes ya. Kita tes. Ini di sini ya. AKG ya guys. Ini barang satu, ini bonusnya nih. Bonus kedua kita dapat Godzilla tripod yang kecil banget nih, gila sih. Oke, kecil banget ya. Lumayan tapi. Oh, di ininya nih. Ada apa sih namanya ini, untuk kecil ininya lah, apalah lupa gua. Kita buka ya. Oke, ini bagus untuk vlog sih. Tapi kecil banget. Gua udah punya yang gede. Jadi sorry ya. Oke.
Di sini ada buku panduan ya guys ya, tapi bahasanya bahasa Jepang atau Korea atau Cina, gue nggak tahu ya. Lalu di sini kita mendapatkan apa sih nama ini? Codenser ya? Bukan software. Gimana nomornya? Apa ya? Gue lupa lah. Yang penting ini dapat untuk nyambungin ke HP-nya guys. Gue juga punya. Ini yang gue lagi pakai nih sekarang untuk pakai ke clip-on nih, clip-on yang ada di baju gue nih. Warna hitam, kalau ini warna biru guys. Ini bonusnya. Oh itu mic-nya, mana mic-nya? Oke, ini dia mic-nya guys. Terus pakai bubble warp ya, pakai bubble warp. BM8000 guys. Ini kayak plastik. Iya plastik. Ini metal kali, bahannya metal kok. Kita taruh dulu lah, Oke. Di sini kita dapat kabelnya guys. Kabel untuk nyambungin ke mic-nya dan nyambung ke komputer HP. HP tadi pakai ini nih. Ya. Oke, ntar kita tes di part 2 sama review di part 2-nya. Dan kita mendapatkan penyaringnya guys. Ini penyaringnya kita pasang ke sini guys. Kecil banget ya guys. Coba kita pasang ke si ininya nih. Ini maksudnya gimana sih, gue gak tahu dah. Di sini kayaknya dah. Gak salah sih. Gak tahu dah, nanti kita lihat di video orang. Mending ntar di sebelah sini kalau gak salah sih. Oke. Kita taruh dulu. Dan kita mendapatkan nih gagang si untuk ininya. Si mic-nya nih untuk di sininya nih. Ini kita buka dulu ya guys ya. Oke. Ntar jadinya tuh kayak di sini nih guys nih. Nah, terjadi kayak gitu tuh. Kalau dipasang ke sini. Kayak gini nih. Gila. Ya gitulah, gua enggak tahu. Mending matanya gini lah. Gitu-gitu enggak tahu enggak tahu. Kita taruh dulu dan harusnya kosong ada nih. Ini apa nih? Ini untuk apa dah? Gua enggak tahu. Ini kita taruh dulu di sini kayaknya ini penting juga. Oke. Kosong ya guys ya. Kosong. Kita mendapatkan ini stand, apa namanya ya, gue lupa nih, stand materi karabit. Kita mendapatkan stand, apa namanya, gue lupa, stand mikrofon recording. Oh gila, kita langsung buka tuh, langsung buka aja. Widih, kita mau dapat untuk naro mic-nya nih ya, naruh mic-nya. Ini untuk pasang ke mic-nya. Bukan, ini untuk pasang ke mejanya nih. Ini untuk pasang ke meja. Ke meja ya, untuk ini untuk kita ke meja gitu ya. Dan kita mendapatkan stand-nya, stand mikrofonnya. Stand mic lah. Kita coba buka. Kita lihat dalamnya. Susah sekali kawan-kawan. Terus ya. Oke, ini dia. Keren lah. Kita lipat dulu. Lipatnya susah banget ya. Oke. Kita buka yang ininya nih. Yang untuk ke mejanya. Ini untuk mejanya nih. Untuk taruh ke meja. Oke. Ini masangnya gimana gua enggak tahu, ntar kita lihat di video orang aja ya. Yang kita mendapatkan untuk ke mic-nya guys nih. Dan kalau ini digabungin semua, ntar jadinya kayak gini nih di video ini nih. 1, 2, 3. Kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Nah, kayak gitu guys. Ntar jadinya kayak gitu tuh. Jadi untuk nyanyi-nyanyi lah, untuk bikin video lah. Jadi tutupannya patah guys, gara-gara gue lagi bikin ini nih video, nggak fokus tuh, biarin. Yang penting ini patah total nih. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa tahu video-video menarik dari gue. Oke, bye. Ini, oh ya, gue tahu ini gue cuma dapet bonusnya ini nih tadi 1, 2, 3, dan ini gue dapet ini semua nih. Yang barang aslinya juga dapat ini nih, stand. Jadi 1, 2, 3, 4 bonus.
dan barang Asia di situ. Ya. Tuh. Oke. Okay? Bye. Ntar kalau mau lihat reviewnya di part kedua, oke? Okay? Dadah.